Pemirsa, 870 awak kapal pesiar Costa MV Yordam asal Indonesia tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Evakuasi awak kapal terbagi menjadi dua gelombang, 434 orang dievakuasi pada Rabu, sementara sisanya akan dievakuasi Kamis. Para ABK asal Indonesia dipulangkan pihak perusahaan tempat mereka bekerja karena pandemi COVID-19. Kapal pesiar ini bersandar sejauh 40 mil dari dermaga pelabuhan. Evakuasi terhadap para ABK dilakukan menggunakan sekoci dalam 8 gelombang. Para ABK langsung diperiksa dan disemprot cairan disinfektan. Komandan Satuan Tugas Evakuasi Brigjen TNI Marinir Hermanto menyatakan 870 ABK akan dievakuasi dalam dua tahap. Tahap pertama, 434 ABK yang dikarantina di sebuah hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara sisanya sebanyak 336 ABK akan dievakuasi pada pada Kamis hari ini. Para ABK akan dikarantina selama 14 hari sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.